Halo semuanya, kali ini aku bakalan review satu produk aja. Ini dari Natura Republic Aloe Vera 92%. Nah, awal mula aku tahu ini dari teman aku, katanya dia teh, oh ya, aku nitip beli Aloe Vera Natura Republic ya. Di kamu aja nitip, katanya mah di Tokopedia lebih murah. Aku balas, iya. Pas aku cari tahu Natura Republic itu kayak gimana gitu ya, ternyata Natura Republic ya emang banyak orang yang make, lalu katanya itu cocok di kulit mereka. Lalu aku juga berkeinginan aku mau atau enggak ya, lalu bingung juga sih, soalnya aku punya yang aloe vera yang Wardah juga. Jadi gimana ya kalau misalnya aku beli yang Wardah itu ke siapa ya, itu kalau misalnya aku gak beli ya aku gimana? Gitu deh, akhirnya pas aku lagi di TSM Bandung, aku nemu ekspornya, ternyata ada di sini, sorry, Natura Republic. Pas aku masuk, ternyata harganya 98.000. Ya, aku foto ini ke teman aku, prep. Ini ada nih 98.000. Dia mau, ya lo juga mau dong. Terbiur sama dia, tergoda. Jadi aku beli aja. Sampai rumah, aku buka. Ini wanginya kalem. Iya, wanginya kalem aja sih. Enggak wangi sana sini. Jadi ini itu wanginya punya dia aja sendiri. Orang lain enggak boleh wangi. Ya gitu deh bestnya. Terus kemudian aloe vera ini bagus buat yang wajah punya jerawat, terus yang wajahnya kering. Ke rambut juga bisa, kuku dan bagian tubuh lainnya. Aku pakai ini waktu aku mau tidur aja. Jadi aku pakai pembersih, lalu udah gitu kalau udah pakai pembersih aku pakai ini sedikit aja ke bagian wajah aku, tapi aku yang agak sedikit ditebel itu yang ini sekitar hidung. Soalnya sekitar hidung aku ini kering gitu. Jadi bisa agak banyakkan, lalu sekitar beberapa menit sampai si produk ini ke kulit masuk, lalu aku pakai krim malam. Pas udah tidur, lalu aku bangun gitu. Oh, ternyata ya ada perubahan, aku jadi ya ke asal seneng banget. Krimnya jadi asal keadaan, padahal kalau udah mandi manusia ada lagi. Ya namanya juga produk gitu. Jadi gak langsung wow gitu. Jadi langsung sedikit-sedikit aja gitu. Ada efeknya dikit-dikit. Kemudian ini cocok juga buat yang berjerawat. Ini aku punya jerawat tapi kecil-kecil sih semenjak dipakai ini. Dia cuma kecil doang sini, ambis di mana gitu di sini. Kalau aku jerawat lagi di sini tapi enggak kelihatan sih sedikit gitu. Aku juga kalau jerawat cuma dikit doang. Itu juga kalau mau datang bulan. Kemudian Natura Republic ini kemasannya kayak gini. Nah, ini kemasannya berbentuk jar plastik sih. Terus kemudian ini aku baru 1 bulan pemakaian udah kayak gini. Kayaknya mah ini cocok deh buat 6 tahun. Buat 6 tahun kayaknya ini gak bakalan habis gitu. Nah, ini juga cocoknya ya buat kulit kalian yang kering di bagian yang lain gitu, kayak karena ada yang kering cobain pakai ini. Kalau di kaki kalian ada yang kering juga pakai ini. Terus ada juga aku baca info-info gitu di internet, ini bisa buat pakai base makeup. Kalau aku lebih gimana ya, base makeup kayak bermuka dua gitu. Jadi misalkan gini, bukan dekat maksudnya. Aku pakai ini sebelum bermakeup. Nah, terus masuk produk ini, terus produk ini. Nah, asam muka itu punya dua gitu, padahal aslinya satu gitu. Makanya aku enggak nyaranin banget buat jadi base makeup, tapi itu sih terserah kalian. Jadi ya itu menurut aku, kalau teman aku pakainya setiap hari dia katanya bisa buat selain ini. Ya ampun. Nah, itu aja review dari aku. Kalau kalian niat mau beli, hati-hati ya. Soalnya ada juga yang jual produknya asli, padahal dia itu palsu. Kenali juga yang palsu itu seperti apa. Yang palsu itu biasanya dijual lebih murah. Harga pasarnya 98, biasanya dijual sekitar 36.000. Nah, kalian harus hati-hati juga. Sekalian aku mau masih tahu, kalau yang asli itu pasti ininya
disegel tuh sepanjang sini disegel, lalu beda aja gitu. Ini kan isinya kayak gini, bahar bandingnya aja. Kalau misalnya yang datang itu palsu, pasti warnanya lebih agak kuning-kuning gitu sih. Nah, ini katanya cocok buat semua jenis kulit, katanya mau tuh ya. Aku tutupin dulu, benar. Ini udah tertutup lagi. Aku ngasih tahu kalau misalkan nih, kalau yang palsu pasti di sini selalu ada bayangan. Nah, di sini ada bayangan. Ini kan air, nah, di sini ada bayangan. Kalau yang aslinya ini gak ada bayangan apa-apa. Kemudian kemasan dari belakangnya, ini ada lambangnya satu sama ini, sama ada di sini kode expire-nya kapan. Ini expire juga, ini pakai tulisan Korea deh ini. Nah, ini pakai tulisan Korea, nah itu pasti asli gitu. Kalau misalnya kalian mau beli di online shop, hati-hati gitu. Ya, aku saranin sih belinya di toko ofisialnya aja, kayak di Lazada juga ada ofisialnya, lalu Bukalapak, Tokopedia. Nah, segitu aja review dari aku. Semoga kalian yang lagi ingin cari-cari tahu info NATO Republika gimana, aku udah review. Segitu aja, semoga bermanfaat. Dah.